Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian baik-baik saja. Dan hari ini kita mau membahas soal update terbaru ya Pi Network. Sepertinya ada perubahan pada layar dashboard kita masing-masing. Di sini kita cermati kalau Pi Network itu dengan tampilan yang agak berbeda hari ini ya. Ini kita coba klik ya. Oke, saya klik dulu petirnya dan sekarang kita sudah ya. Oke, bentar. Nah teman-teman, ini tampilan di akun ini akun anak saya ya. Kebetulan anak saya ini lagi kerja di luar daerah, luar kota, jadi nggak bisa untuk dia melakukan selfie, untuk video selfie KYC tentatif ya. Jadi tampilan seperti ini. Nah nanti saya minta untuk dia mendownload dan login. Sampai pada akhirnya ya dia bisa melakukan selfie dan sampai dinyatakan sukses, kira-kira gitu. Karena memang beberapa hari yang lalu juga di akun istri saya itu juga sudah migrasi, alhamdulillah ya. Sudah migrasi dan tinggal nunggu 14 hari ya. Nunggu 14 hari terbuka dan kemudian lock up berikutnya itu 1 minggu ya. Jadi mungkin udah bisa inilah, kalau mau dicairkan udah bisa lah gambarannya dalam waktu dekat. Jadi teman-teman, ini belum bisa kita lanjutkan. Jadi saya mau klik, saya akan melakukan nanti. Ya, walaupun ini ada batasnya. Nah, yang menjadi hal menarik adalah di sini ada namanya Happy 2000 Day ya. Nah, jadi ini langkah sudah yang ke 2000 ya. Nah, 2000 lah kurang lebih ya. Coba kita, namun begitu kita coba terjemahkan dulu supaya kita mendapatkan pemahaman yang jelas aja ya. Oke, sebentar. Oke, coba kita perjelas aja. Oke. Oke, teman-teman, kita translate ya. Ini dia, kita terjemahkan ya. Final celebrates ya. Pi Network selebrasi ya, seharusnya selebrasi ini 2000. Oh, bentar, ini oh, kita cari bahasa Indonesia ya. Indonesia. Sorry ya. Oke. Ya, Pi Network merayakan 2000 hari sejak peluncuran resminya pada 14 Maret 2019. Pencapaian ini mencerminkan upaya berkelanjutan yang dilakukan komunitas kami seiring dengan semakin dekatnya visi kami dalam membangun ekosistem peer-to-peer dan pengalaman online paling inklusif di dunia yang didorong oleh Pi. Setiap langkah maju membawa kita menuju open network, ya, tempat ketekunan dan komitmen membentuk masa depan kita bersama ya. Gambar dibuat oleh moderator Ed Diangi. Nah itu dia. Artinya teman-teman, Pi Network itu ternyata hari ini sudah 2000 hari ya sejak diluncurkan. Wow, cukup lama juga ya. Udah 5 tahun lebih. Ya, 5 tahun setengah bahkan. Nah, jadi kalau di akun ini sih ini memang untuk problem kelulusannya masih belum jelas nih ya. Saya buka di bagian ini, kemudian saya klik di bagian mainnet ya, bahkan yang migrasinya juga belum ada ya. Kalau istri saya udah di sini ya, semalam udah di sini dan sudah tinggal menunggu dibuka aja. Jadi kalau dicek dari daftar periksa mainnet, dia ada keterangan seperti ini ya teman-teman ya. Nah, berhubung ya, berhubung karena belum melakukan KYC tadi, berhubung ini anaknya lagi di Pekanbaru ya dan saya ada di Medan, kan jauh nih ya, belum nih ya, belum dilakukan KYC-nya. Tapi udah saya kontak untuk dia mendownload dan kemudian segera di segera dilakukan KYC tentatifnya lah, kira-kira gitu. Nah, jadi di sini ya migrasinya pun masih seperti ini. Ya, migrasinya seperti ini. Dan kebanyakan akun teman-teman juga mungkin masih banyak yang masih mengalami kendala untuk KYC atau KYC tentatifnya tuh banyak masih gagal ya. Saya yakin masih banyak yang gagal karena kami punya grup, ada beberapa orang yang dari grup itu yang jumlahnya juga tidak terlalu banyak, ternyata ada yang ya hanya 1-2 orang yang dinyatakan lulus
waktu QIC tentatif, dan sebagian besarnya itu pada nggak lulus ya. Nah, pada nggak lulus. Jadi kita nggak tahu apa sebabnya. Padahal kita sudah melakukan selfie ya, sebagaimana yang diminta. Tapi nggak lulus juga. Ya udah, kita tunggu aja kabar berikutnya. Kalau ini ya di akun ini karena memang belum melakukan selfie. Itu dia. Ya teman-teman. Jadi kabar terbarunya adalah soal pernyataan bahwa Pi sudah 2000 hari. Wow. Mudah-mudahan kita berharap semoga kalau sih melihat sih perkembangan demi perkembangan, kalau Pi ini begitu open minded, ini benar-benar akan yes ya, akan meledak lah kira-kira begitu. Nah kalau nanti sudah open minded, ya harapan kita semua adalah ya harga sebagaimana yang kita sepakati bersama sesuai dengan GCV-nya, dan itu benar-benar terrealisasi, yang pada akhirnya akan membawa kepada kemakmuran ya, untuk hajat hidup orang banyak di seluruh dunia. Ya terutama tentu teman-teman yang sudah memegang koin-koin Pi ya, dan Pi-nya sudah bermigrasi ke dompet ya, atau ke Pi Browser ya, atau ke dompet kita masing-masing, di available balance-nya sudah ada. Nah itulah harapannya ya. Jadi kita masih berharap menunggu ya, semoga saja hal itu segera terwujud, segera terjadi, dan segera terlaksana ya. Nah ini adalah teman-teman dari Perset Forum ya. Ini kita lihat juga ada Perset Forum Malaysia. Kalau yang ini tadi Perset Forum dari Jambi, Pioneer Jambi ya, Indonesia. Ini mana ini ya? David BMW Zekel. Tidak ada sebutan namanya. Kalau ini Pinetwork Malaysia. Ini Amerika. Ya, ini Tamora ya. Tamora Raya, North Sumatra, Indonesia. Nah, ya, jadi ini Korea. Nah, ini ya. Ini teman-teman yang sudah ikut andil dan berpartisipasi aktif di dalam Pairset Forum ya. Kemudian ini mana ya? Ini tidak jelas, hanya keterangan while mining Pi I was driving by N star. Ya, were seeing window sky, itu dia. Kemudian ini Happy Pi Today, ini Dabademi ya, Eru. Kamerun. Nah, ini Kamerun ya. Dari Kamerun nih. Ya, oke. Okay. Kalau ini apa ya, Piovinet dari mana nih, mungkin dari Vietnam atau apa ya, dan seterusnya lah teman-teman ya. Jadi nah teman-teman juga bisa mengikuti dan bergabung dengan Pairset Forum yang ada di Pi Network ya. Nah jadi update-nya sih sebenarnya hanya seputar soal pernyataan sudah 2000 hari ya, 2000 hari perjalanan Pi Network. Semoga habis itu open mainnet. Ya oke teman-teman, itu harapan kita. Dan ketika open mainnet, jadilah kita menjadi orang-orang sukses di masa depan. Amin. Ya Allah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.